Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam Nusantara mempunyai tradisi yang unik dan khusus menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti tradisi Ba'ayun Maulid yang dilaksanakan di halaman Masjid Jami Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Minggu pagi. Tradisi unik masyarakat suku Banjar Kalimantan ini mempunyai arti kegiatan Ma'ayun bayi atau anak dengan iringan bacaan solawat dan syair mengagungkan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan itu, Bupati Barito Utara Nadal Syah bersama istri melakukan tampung tawar kepada anak-anak. Pasalnya, tampung tawar dipercaya dapat menghindarkan anak-anak dari sakit-sakitan akibat mistis serta gangguan-gangguan makhluk halus. Menurut Nadal Syah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu upaya bersama dalam memahami dan menghayati makna kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga dapat mempererat hubungan tali silaturahmi di antara sesama umat Islam, serta sangat penting bagi kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, menjaga dan memelihara rasa kebersamaan, serta jiwa dan semangat gotong royong antarumat sebagai salah satu modal berharga bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah. Nadal Syah mengapresiasi seluruh panitia penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan Ba'ayun Maulid ini. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat diteruskan dan dilestarikan serta dilaksanakan setiap tahunnya. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.